Pemirsa, wisata Lembang memang tidak ada habisnya. Saat ini kawasan Lembang kembali menyuguhkan tempat wisata sekaligus tempat edukasi bagi anak maupun orang dewasa. Tempat ini berupa bird park di mana para pengunjung bisa bersuafoto sambil memberi makan langsung burung impor dari Amerika Latin yang harganya mencapai ratusan juta rupiah. Penasaran bagaimana indahnya burung tersebut? Berikut liputannya. Bagi Anda yang ingin melihat langsung burung paruh bengkok atau makau yang berharga hingga ratusan juta rupiah, hasil impor dari Amerika Latin kini hadir di salah satu tempat wisata yang ada di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tempat ini dapat mengedukasi masyarakat serta bersuafoto bersama burung-burung cantik nan indah. Di wahana syarat edukasi fauna jenis burung ini, terdapat 43 jenis burung dengan tipe paruh bengkok, mulai dari ukuran kecil, menengah, hingga besar. Kesemua burung jenis paruh bengkok ini didatangkan langsung dari Amerika Latin. Pihak pengelola pun mengungkapkan dirinya sengaja memilih burung paruh bengkok karena memiliki warna yang lebih menarik dan langsung diimpor dari Amerika Latin. Jenis burung langsung di, kalau total jenisnya sih ada 23 burung. Ini saja total burung ada sekitar 43 burung dengan tipe hampir semua yaitu paruh bengkok. Dimana dari kecil, middle sampai besar semuanya ada. Dan burung ini adalah burung yang impor, bisa dikatakan adalah di Amerika Latin impor dari sana, sedangkan untuk izinnya hanya menggunakan si surat aja, ada surat resminya dari luar negeri. Sementara itu, para pengunjung sangat senang bisa bersuafoto dan memberikan langsung makanan. Apalagi burung paruh bengkok ini sangat jarang ditemukan di Indonesia. Iya, bagus. Menyenangkan. Bagus, burung. Apa? Terus? Untuk kondisi alamnya? Iya, masih ya. Untuk koleksi burungnya? Kalau bisa ditambah lagi. Bagi Anda yang penasaran untuk bersuafoto dan edukasi memberi makanan langsung burung ini, cukup merogoh kocek Rp20.000, Anda sudah dapat memberi makanan sambil bermain dengan burung, yang salah satunya dapat diterbangkan dan dapat kembali pada pawangnya. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.